hilang. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Hai, Assalamualaikum. Suara saya lain sikit kali ni dalam video ni sebab ini adalah hari terakhir I quarantine because I terkena COVID-19. So bear with it lah eh. Suara I lain sikit, ada macam sengau-sengau sikit lah eh. Kalau video minggu lepas yang anda tengok tu, itu adalah malam sebelum saya disahkan saya positif. Tapi dalam batuk-batuk dan tak cukup nafas ni, kita tetap nak buat video kisah seram sebab kita, channel kita dah mencapai 2,000 subscribers. Pada anda yang baru subscribe, hai, saya Farah Faisal. Saya pencerita kisah seram anda. And usually kisah yang saya cerita ni kisah yang dihantar. So macam minggu ni, I nak cerita kisah. Kalau korang biasa dengan channel ni, korang mesti kenal Mr. Aki Vloggers. So Mr. Aki Vloggers ni, atau lebih dikenali sebagai MAV, dia hantar satu kisah yang berlaku kepada beliau sewaktu beliau menjadi pelajar di sebuah kolej kemahiran yang terletak di Bentong, Pahang. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, kepada anda yang dah biasa, Mr. Aki Vloggers ni selalu hantar dekat kita bila dia kena kacau dekat hotel kan. Ada satu tu kat Port Dickson, ada satu tu dekat Pulau Pinang. And itu yang berlaku pada diri dia sewaktu dah bergelar urban explorer, atau zaman-zaman awal dia berkecimpung dalam urban exploration. So waktu kejadian ni berlaku, masa tu tahun 2012, tiada lagi erti urban exploration uji nyali, apa orang kata, menikmati keindahan suasana malam ke apa, tak ada. Ini zaman-zaman dia belajar, so waktu ni hati dia belum kering macam sekarang. So waktu ni tahun 2012 ni, dia masuk college ni, dia ambil course automotive. And then untuk explain sikit suasana sikit lah, bangunan college ni dia macam blok rumah kedai. Dia ada dua tingkat je, bawah tempat you buat latihan, apa orang kata tu, kursus amali you tu. And kat bawah tu lah ada surau, ada gym, ada pejabat. Tapi yang bahagian atas tu semua kira bilik murid lah, dorm student. Berdepan dengan dorm tu adalah jalan utama Bentong, belakang hutan. So bila kita dah cakap pasal bangunan ni, tak kira lah bangunan tinggi ke bangunan rendah ke, bila belakang dia hutan, seram. Bila ambil kursus otomotif ni, dia tak sama macam kalau I cakap tahap 1 tu, bukan macam UITM punya part 1 lah, bukan. Kursus dia 6 bulan, tahap 2 6 bulan, tahap 3 6 bulan. So kalau you habis belajar tahap 1, tahap 2, tahap 3, you ambil kursus tempoh tu, so dalam setahun setengah lah macam tu, you akan habis lah course you. Tapi dia ada juga tahap 4 dengan 5, tapi tahap 4 dengan 5 ni berbeza pula tempoh pembelajarannya. So anyway, macam biasalah, masa awal-awal masuk, dia tak ada masalah. Masa awal-awal masuk, tak adalah macam terus kena kacau hantu ke apa, so semuanya lancar. Mr. Aki Vloggers ni, selain just sebagai student dekat situ, tugas lain yang dia galas ialah menjadi bilal dekat surau college kemahiran tu. Lepas dalam macam 2 bulan lah belajar dekat situ, baru dia kena usik. Ada satu malam tu, kira macam dalam pukul 2-3 pagi lah. Dia bukan malam sangat lah, dia macam subuh-subuh sepi macam tu. Tengah-tengah malam, jam 2 ke 3 pagi, tak ingat sangat. Tapi waktu ni, MAV dia terjaga. Lepas tu dia nak pergi toilet. Dekat dorm dia ni, dia punya bilik air kongsi. Tapi dia ada macam 3 cubicle. Lepas tu ada dapur sekali. Biasalah, sebab dia bukan macam dorm universiti atau college-college yang lain. Blok dia pun dah lain kan, dia pakai blok kedai. So suasana dorm tu lain sikit lah. Masa dia nak pergi toilet tu, dia ternampak dekat dapur tu ada tingkap. Biasalah kalau dorm-dorm ni, bila tingkap tu dia terbuka je tau, dia tak ada nak langsir-langsir macam rumah kita. Macam kadang mak kita nak letak langsir tutup sikit separuh ke, tak ada. So terbentang luas je lah tingkap dapur tu. So dia boleh nampak dari luar macam ada kepulan hitam terapung-apung tau. Waktu ni dia tergamam. Dia macam, ni apa kan? Tapi
untuk pergi check dia tak nak. So dia just gosok mata. Manalah tahu kok-kok mamai. Dia dah gosok-gosok-gosok. Tiap-tiap benda tu hilang. Oh, lega. Mainan perasaan kot, dia kata. So, okay, tak apa. Dia pun pergilah. Pergi masuk toilet. Pas satu buang air, dah bersihkan diri, dah cuci tangan dan semua, dia nak pergilah balik ke katil. Dalam dia baru je keluar toilet tu, tiba-tiba ada bunyi flash. So, dia terfikirlah, ada orang ke? Sebab tadi masa dia dalam toilet, dia tak dengar pada pintu tutup ke, ada bunyi air ke, ada bunyi orang masuk ke, kan? Macam, tadi aku masuk sunyi je, siapa pula yang flush ni? Yang buat dia lebih tertanya-tanya tu sebab tadi dia nampak kepulan hitam. So, dia rasa tak sedap. So, waktu ni, dia dalam berani-berani takut ni, dia check. Dia masuk balik bilik air tu, dia check. Tak ada apa. Tak ada orang. So dia terus cepat-cepat pergi kat katil dia, tak cakap dengan siapa-siapa pun. Even esok tak cakap dekat siapa-siapa pun pasal apa yang berlaku malam tu. Itu kiranya dia kena usik salam perkenalan. Selang beberapa hari selepas insiden toilet tu, dia didatangi satu kejadian. Waktu ni Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Malam kelima. Tengah lewat malam, tak boleh nak lelap mata. Kebanyakan orang dah tidur lah. Tapi dia tak boleh tidur, so dia grab this one comic. Dia tak ingat lah ujang ke apa ke. Tapi comic kelakar lah. So dia buka, baca sambil nak layan mata yang tak boleh nak lelap ni. Baca. Tiba-tiba, entah macam mana, dia didatangi satu perasaan macam digerakkan hati untuk pergi intai tingkap meja study. Meja study ni tingkap tu menghadap belakang. Belakang college tu adalah hutan. Dia nampak dari arah hutan tu, tiba-tiba macam ada banyak orang keluar tau. Dia kata, ada orang ke dalam hutan ni? So dia perhatikan. Makin lama makin ramai dan makin bergerak, makin dekat-dekat dia tau. Macam ke arah dia. So dia perhati. Baru dia perasan, sekumpulan lelaki berpakaian serba putih, jubah putih, serban putih berjalan ke arah dia. Dia dah macam, apa ni kan? So dia amati betul-betul lagi. Diorang sekumpulan ini berzikir sambil membawa keranda. Berjalan ramai-ramai bawa keranda serba putih. Dia terkejut, dia takut, dia terus lari naik katil dia. Sebab time ni dia memang belum jejakkan diri dalam bidang paranormal exploration ni semua kan. So memang dia memang takut. Dia takut sangat, dia terus naik atas katil. Dia memang, ya Allah, apa yang aku nampak ni? Sekumpulan lelaki berzikir, pakai baju putih, serba putih, junjung keranda lah, bawa keranda kan, mencari kematian ni. Takut. Dah lah keluar daripada hutan, serba putih, alah takut lah ni malam ni, takut. Kamis malam Jumaat pula kan. Tapi sebab dia ni macam, memang dalam diri dia ada unsur-unsur hati kering tu kan. So dalam dia tengah duduk kat katil tu, macam apa yang berlaku kan. Macam kalau kau tak tengok, jadi kau tak tahu tu apa. Dia bangun balik. Ya Allah, bangun balik dalam takut-takut ni. Dia minta dia terkejut, lompat terus pergi kat katil tu dalam takut-takut. Beranikan diri pergi intai balik kat tingkap tu. Dia intai. Kejapan hilang. Dalam dia terfikir-fikir, apa yang aku nampak tadi betul ke tak? Nampak real orang keluar daripada hutan bawa keranda, junjung keranda. Seram. Jadi dia patah balik, pergi balik kat katil dia. Dia fikir-fikir, cuba nak rungkai apa yang dia nampak sampai dia terlelap. Tahu-tahu 5:30 dia bangun sebab nak kena siap-siap lah. Dia nak kena, apa orang kata, azan subuh. So dia bangun, mandi, pergi surau macam biasa, azan. Masa ni, lepas dah habis azan, dah habis solat semua, dia pergi jumpa imam. Imam ni adalah warden asrama dom diorang tu lah. So dia explain dekat imam, dia kata apa yang dia nampak tu lah, yang sekumpulan lelaki berjubah putih menjunjung jenazah. Dia assume jenazah lah sebab memang keranda tu lah. Warden ni dia tak adalah terus cakap, kau ni tak apa-apa, kau tak tidur, kau nampak, kau mainan fikiran, tak ada. Warden ni tak adalah marah dia. Cuma warden ni cakap dekat dia, mungkin adalah tu satu petanda. Macam dia tak faham tapi
Okey, penjelasan warden tu pun simple je. Dia kata, mungkin adalah tu petanda untuk kau. Mungkin apa yang dia nampak tu adalah satu alamat. Ah, tapi kenapa dia kan? Macam, apa alamat tu ni ramai-ramai junjung keranda ni? Scary weh. So, okey lah, tak apa. Dia senyap je lah. Tak cerita kat orang dah. Dah cerita kat warden tu and that's it lah. Tak ada. Dia memang tak ada. So, dia bukanlah seorang yang nak share kat ramai-ramai orang. Macam, weh, tahu tak apa. Tak ada. So, dia senyap. Jalani hari dia macam biasa hari tu. Selalunya lepas habis solat subuh ni apa semua. Lepas tu breakfast, so, diorang akan masuk kelas. So, dia susah tau. Antara dalam kelas nak fokus. Lepas tu nak fikir petanda apa eh. Macam tu. Dia tak pernah. Tak pernah before this ever. Ada benda yang sebegini. Mendapat alamat ke apa. Selalu orang kalau mendapat alamat pun orang selalu macam mimpi ke apa kan. Ini nampak in real life macam tu. Ni tak tahu apa kan. Tengah-tengah fikir antara nak belajar dengan apa yang berlaku. Dia cubalah fokus dalam kelas juga. Tapi otak dia tetaplah memikirkan apa alamat sebenarnya. Kejadian berlaku Khamis malam Jumaat. Ni dah pagi Jumaat lah kan. So macam biasalah. Habis kelas hari Jumaat, mana-mana college, mana-mana campus, akan ada orang yang decide untuk balik sebab Sabtu Ahad. So ramailah budak balik, balik kampung, balik rumah. Tapi Mr. Aki Vloggers, dia tak ada rasa nak balik pun sebab tak berbaloi pun. Dia kata Sabtu Ahad je, so nanti buat penat je balik perjalanan jauh. So dia stay. Adalah juga orang-orang lain yang beberapa orang stay juga dekat dorm kan. So stay je lah after class, duduk je kat situ. Kiranya weekend tak balik. Malam tu, diorang dekat dorm diorang dikejutkan dengan satu phone call. Dia punya dorm mate ni, rakan satu dorm dia, dapat phone call. Rakan sekuliah diorang meninggal accident dekat LPT. Kawan diorang ni adalah yang balik rumah right after class tadi tu. So malam dapat phone call, dia punya kawan satu dorm ni memang rapat lah dengan arwah ni. Baru jumpa kat kelas, tahu-tahu nak balik. Lepas tu malam dapat phone call kata accident dekat LPT. Of course, Mr. Aki Vlogger sedih. Tapi dia lebih terkejut sebab dia teringat warden dia cakap ada petanda lah tu kot kan, apa yang dia nampak tu. So dia tergamam, dia termenung sekejap. Adakah itu yang dia nampak tu, apa yang dia nampak tu petanda yang dia bakal kehilangan seseorang? So bila dah dapat news kematian ni, semua pun berkumpul lah. Of course diorang berkumpul nak bacakan Yasin semua kan. So dia jumpalah dia punya warden sekejap. Dia kata, adakah ini maksud warden, petanda yang warden maksudkan tu? Lepas tu warden tu macam pandang dia. Warden tu macam explain macam, kadangkala apa yang kita lihat tu sometimes adalah sesuatu yang nak menakut-nakutkan kita. Tetapi ada juga kadangkala apa yang kita nampak tu sebenarnya adalah alamat. Itu sahaja kisah yang saya ada untuk kongsi kali ini. Kali ni, konsep kisah seram ni, it's not just untuk menakut-nakutkan manusia. Macam even kalau kadang-kadang ada orang komplain dekat saya kan, macam cerita seram, jump scare seram, semuanya seram. Okay, betul. Kisah seram ni, kita kena seram. Cerita hantu tanpa jump scare, dia jadi macam entah. Tapi dalam di samping I nak kongsi pengalaman orang, I selalu tekankan dalam video I bukannya berniat untuk takut-takutkan orang lain. I kongsi pengalaman ni supaya boleh jadikan macam hiburan sebelum tidur. Yang mana yang baik kita ambil jadi pengajaran, yang mana yang tak baik kita jadikan sempadan. Apa yang berlaku dalam hidup kita adalah ke atas keizinan Allah. Jadi kalau ada pun sesuatu yang maybe mistik nak bagi kita petunjuk alamat, kita tak perlu nak, apa orang kata, berkiblatkan mistik. Kita tak perlu macam nak terlebih-lebih macam okay, jap, apa lagi alamat. So lepas ni apa-apa yang berlaku, benda-benda seram, ni petanda. No, kita tak perlu jadi macam tu. So bagi I, I rasa Mr. Aki Vloggers ni adalah manusia yang memang bukanlah seseorang yang mencari-cari sangat jawapan atau petanda dalam dunia mistik. That's why selepas tu dah tak ada apa, dia pun tak ada cerita detail adakah ada lagi benda-benda yang bagi tahu petanda-petanda, tak ada. So kita kena ambil contoh dekat sini ialah, andai kata ada satu hari kita mendapat alamat atau petanda, tak kiralah dari sudut mimpi ke atau kita nampak ke, jangan kita tak sop untuk berkomunikasi pula dengan dunia gaib. Bila kita sibuk sangat nak join sangat dunia lagi satu tu, ianya tidak baik untuk kita pun. Faham tak?
Kalau betul you dianugerahkan untuk mendapat alamat atau you pandai tafsir certain things, I rasa elok you jumpa ustaz and you berguru dengan ustaz macam mana you nak guna anugerah tu, instead of you sendiri pandai-pandai macam mungkin aku boleh communicate terus. Kita apa-apa nak buat kena ada ilmu, kena ada guru dulu. Jangan pandai seorang-seorang. Tahap keseraman kita berbeza-beza, tapi anggap kisah seram Farah Faisal satu hiburan. So andai anda ada kisah yang lebih seram, andai anda ingin berkongsikan kisah anda tu, boleh hantar email, I ada letak kat bawah ni. Boleh follow dekat IG, Twitter, Instagram, kita boleh borak, TikTok. I akan cuba, like dah banyak video dah ni, I cakap I akan cuba aktif balik kat TikTok. Ya, I akan cuba. Dia ambil masa sikit lah, I akan cuba. So terima kasih kepada anda yang dah subscribe channel ini. Kita dah 2000 subscribers. Thank you so much. Kepada anda yang belum subscribe and tengah tonton, subscribe lah. So ya, sehingga kita bertemu lagi in the next video, okay? Bye. Assalamualaikum.